Kalau gitu enggak nama pelakor. Karena belum kawin, belum nikah. Tapi anak sekarang tuh emang aneh-aneh. Masih apa? SMP pacarannya ayah bunda. Iya. Kan kasihan kalau putus, masih SMP udah janda. Ketika kita merebus wortel, kenaikan sekitar 15% daripada vitamin-vitaminnya menjadi keluar. Oh, ketimbang yang mentah. Terus, kanan, Min, kanan. Iya, iya. Kanan, balas kiri. Gua lagi parkirin truk. Lagian gini doang lu gak bisa, Min. Udah ya berapa lama sih kerja di sini? Tahu. Ya bisa lah, sabar dong. Lu nyanyi pada ngerjain gue terus. Lu kerja males banget lu. Di sini udah bagus lu. Kerja 1 bulan dibayarnya 30 hari. Emang satu bulan 30 hari, gimana yang sih? Makanya yang rajin. Lu ngapain barusan, Min? Ngebutin. Ngebutin. Jangan berdua, bukan, Mbak. Lu kalau ngebutin jangan kenceng-kenceng. Kenapa? Takutnya tabrakan lu. Bukan ngebutin motor dong. Iya, Lu katanya mau sukses, Min. Kalau lo mau sukses, kerja keras yang benar. Karena kunci kesuksesan tidak bisa diduplikat. Wow. Temen Euk nih, Min. Temen gue juga, Min. Temen Euk, lo. Lo kerja yang rajin, Min. Ya, ini gue rajin, lo nyanyi. Lo berdua kenapa sih gue lagi kerja diintilin aja? Ya. Gue gak mau lo ada gosip-gosip di kerjaan begini, lo. Yes. Kesannya kayak kita lagi godain dia, ya. Jadiin gue barang taruhan. Ih, gue gak habis pikir. Jangan begitu. Lo berdua temen dari dulu. Jangan sampai bertengkar gara-gara gue gak bisa. Udah gak cantik. Tombak lo. So, cakep banget. Ya makanya. Udah gak cakep, budek lagi. Pantesan lo susah dapet jodoh. Kok tahu? Ya siapa yang ngerayu? Siapa yang ngerayu? Kok tahu? Jangan, sekong. Kamu kenapa? Kamu kena sakit? Jangan duduk dulu. Kalau sakit jangan duduk dulu. Sini biar aku bantu dulu. Gak apa-apa. Saya aku aja pegangin, gak apa-apa. Aduh, kasihan. Mas, kamu ada yang sakit gak? Ya ingat, lu udah punya bini, punya anak kan? Sama. Tapi di sini kan ceritanya gue belum. Lah, gue baru lihat buaya tunjuk-tunjukannya. Sorry nih, Mes. Kenapa? Kita emang berteman lama, kita bersahabat. Kalau urusan cewek mah kita rebutan dah.